Presiden Joko Widodo menunjukkan perubahan drastis soal karir politik sang putra sulung Gibran Raka Buming Raka. Dulunya Presiden Jokowi menyebut tak logis jika Gibran menjadi cawapres. Namun saat ini ia tampak memberikan restu. Isu soal Gibran menjadi salah satu kandidat baca wapres memang sudah lama dibicarakan. Menanggapi hal ini, Jokowi kala itu menyebut dari segi usia dan pengalaman Gibran belum memenuhi syarat menjadi cawapres. Pasalnya, Gibran sendiri baru dua tahun menjabat sebagai wali kota Solo. Hal tersebut disampaikan Jokowi pada bulan Mei yang lalu, yang meminta agar Gibran tak didorong-dorong menjadi cawapres Prabowo. Namun pada 22 Oktober 2023, Presiden Jokowi seperti memberikan kode. Presiden Jokowi menyampaikan tugas seorang tua hanya bisa mendoakan dan merestui anak-anaknya tanpa terlalu mencampuri urusan mereka. Ditanya apakah Gibran cocok mendampingi Prabowo, Jokowi menyebut jika siapapun cocok. Pernyataan ini disampaikan Presiden seusai apel hari santri tahun 2023 di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 22 Oktober. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.